你为了他。 Oke, teman-teman semua, kembali ketemu lagi dengan channel saya, yaitu Anjar Subagio. Kali ini saya akan mereview sebuah film seri drama Mandarin yang berjudul Break as the Moon. Detail drama judul Break as the Moon, judul Cina Xiao Wo Yun Fang Yue, situs siaran Youku. Tanggal tayang pada tanggal 4 Oktober 2021, waktu tayang hari Senin sampai dengan Rabu pukul 20, 2 episode. 6 episode dirilis lebih awal untuk VIP, Senin sampai dengan Kamis 1 episode untuk non-VIP. Genre, historis, roman, dan perjalanan waktu. Bahasa Mandarin, episode 40. Sutradara Guo Wu dan Ren Haitao, penulis skenario Ma Yuxuan, Wang Ting, dan Yang Xiqi. Asal negara Cina, sumber diadaptasi dari novel The Anarchic Consort of the Prince oleh Xi Yijing. Sinopsis dan ringkasan plot. Seorang novelis internet bertemu dengan Xiao Gangster, namun mereka bertemu lagi di zaman kuno. Yun Xian Yue yang memiliki reputasi terkenal jatuh cinta dengan pangeran perut hitam. Rumor mengatakan bahwa Yun Xian Yue yang diperankan oleh Yang Xiqi yang memiliki keturunan bangsawan adalah pengganggu yang sombong dan buta huruf. Tidak ada yang tahu bahwa alasan dibalik opini publik tentang dia adalah karena dia berusaha menghindari menikah dengan keluarga kerajaan. 10 tahun yang lalu, Yun Xian Yue jatuh cinta pada Rong Jing yang diperankan oleh Tong Mengxi, tetapi cinta mereka menjadi korban perebutan kekuasaan. Rong Jing dikenal sebagai pria yang tampan. Satu senyuman darinya dan dunia akan jatuh di bawah kakinya. Kenyataannya, dia telah menderita keracunan selama 10 tahun dan belum meninggalkan istana. Untuk memberi satu sama lain kesempatan, Yun Xian Yu membuka kesengsaraan politik dengan mengorbankan ingatannya. Satu-satunya putri istana Yun yang jatuh cinta pada pangeran dari istana Rong seharusnya menjadi persatuan besar jika bukan karena intrik kaisar. Fakta menarik, upacara pembukaan diadakan pada tanggal 19 Februari 2019 di Hengdian. Film ini diangkat dari novel Transmigrasi. Pemeran Yang Xiqi sebagai Yun Xian Shui, Thomas Tong Mengxi sebagai Rong Jing, Xiang Hao sebagai Ye Qingran, Eva Chang yang Qiu sebagai Tuo Baijian, Li Daikun sebagai Nan Lingrui, Li Ruxia sebagai Qin Yuning, Wang Haoxian sebagai Ye Tianji. Pemeran pembantu antara lain San Yang Se sebagai Yi Jingan, Li Rajang sebagai Yu Luo, dan masih banyak lagi pemeran pembantu lainnya. Demikian teman-teman semua sinopsis dari film seri drama Mandarin dengan judul Break as the Moon. Semoga berkenan di hati Anda dan Anda menyukainya. Untuk selanjutnya silakan Anda untuk menontonnya di saluran TV Youku atau tautan link yang akan saya tuliskan di deskripsi YouTube ini. Selanjutnya kita ketemu lagi di sinopsis dan review film seri Mandarin berikutnya. Terima kasih. 是天使力将你碎尸万段，我不相信名正言顺的主。原本以为，为了大殿中那把黄椅，买年轻的那场沙发可以终止动荡，天下却从未停止过纷争。